Gimana ya? Emang kemarin itu emang lagi pas aja. Terus ya udah, ini kita collab bareng. Juga kan sempet collab tuh ya. Iya. Kalian berdua pasangan tuh. Gimana sih? Nah, itu lu juga jadi ikut di jodoh-jodohin nih Bang apa ya Ricis. Apa singkatan itu? Apa singkatannya? Apa Harcis? Harcis tuh. Itu gimana tuh Bang? Gimana ya? Emang kemarin itu emang lagi pas aja. Terus ya udah ini kita collab bareng sama Bang Prut, Bang Putra juga kan, sinyalnya Bang Putra. Nah, tanggapan gue banyak yang jodoh-jodohin ya. Ya selama ini gue sama Ricis juga ya udah masih temenan, kita best friend, N-nya 3. Ya udah masih temenan kok, tapi ya kayak ada yang tahu lah depannya kayak gimana. Tapi kalau boleh tahu kriteria wanita idaman enggak? Si siapa tadi? Ricis. Nah, itu gimana menurut Hari sendiri? Gimana sebenarnya kalau nita depan dari Aris nggak? Ya sebenarnya kalau itu ya untuk personality dia dibaik, dia baik, dia humble juga sama orang, dia sombong, dia pas pertama kali juga gue collab sama dia, kita langsung ya udah langsung bisa catching up. Nice person kok dibayang. Tapi kenal Ricis sudah berapa lama? Iya. Sama Ricis tuh baru sebenarnya. Sama Ricis tuh baru. Tapi dulu tuh sebenarnya kita sempat kenalan, tapi ya udah just kenalan doang. Sama Ricis itu kalau nggak salah gue sekitar sebulan. Dan gue kenal sama Ricis. Tapi langsung jadi. Lalu pas kita collab pertama kali. Jadi waktu itu gue habis collab dari sama Wilona. Terus Ricis hubungin katanya ngeliat di Wilona. Terus dari situ dia ngajak collab. Dari situ kita kenalan dan benar-benar kenal. Kalau lu sama Ricis harapannya gimana Bang? Iya gimana tuh Bang? Nih Bilar sama Lesti. Dia kan menyusul. Adiska yang Marara. Nih. Lu nih Bang, lu sama Ricis nih gimana nih? Gua masih best friend sama Ricis, masih best friend. Tapi kalau sering waktu berjalan nanti ada timbul rasa-rasa cinta dan sayang. Ya, enggak ada yang tahu kalau itu kan kita enggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, bisa aja gua sama siapa aja. Ricis juga bisa sama siapa aja. Enggak ada yang tahu lah. Tapi Ricis maunya apa? Haris siap mau jadi pacarnya. Gimana tuh Ris? Gak tau, gue gak tau. Gue sekarang gak tau. Gue berarti ngikutin alir apa air aja gitu ya? Mengalir aja kayak air yang mengalir. Tapi selama ini lu nyaman? Ya selama ini untuk jadi temannya, untuk jadi sahabatnya, best friend yang N-nya 3, gue nyaman. Tapi lu lagi menikmati lagi jomblo atau emang sedang ingin mencari juga gak Bang? Gua lagi masih menikmati sendiri, gua masih ya tapi kalau ada nanti kedepannya nggak ada tahu kan. Ya gua bismillah aja lah atas apa segala yang gua lakuin. Tapi itu selama ini lu kan banyak yang jodohin juga gitu kan sama kayak ini. Ngerasa keganggu gak sih? Gua collab sama siapa pasti dijodohin deh. Gue collab sama dijodohin, gue collab sama Wilona dijodohin. Gue bingung kan. Tapi lu merasa terganggu gak kalau misalnya lu dijodoh-jodohin? Sebenarnya gitu. Gue sendiri gak masalah, tentang itu gue gak masalah banget. Karena ya terserah orang mau berpendapat seperti apa. Ya balik lagi kalau mereka suka, ya berarti kan gue berhasil untuk menghibur mereka. Karena kan gue niatnya untuk menghibur. Gue pengen orang-orang yang ada di sekitar gue, yang ngeliat gue bisa senang. Gue pengen mereka bahagia dengan ngeliat gue gitu. Gue gak pernah masalah sama itu sih sebenarnya. Ya doain aja sebenarnya yang terbaik untuk gue, untuk Bilar, untuk Adi, Riza, lagi. Sejauh ini kan collab bareng sama Wilona, sama Ricis. Nah ini kan sama-sama jomblo nih dua-duanya. Nah ini gimana? Ricis gak jomblo loh. Gak jomblo, enggak. Tapi kalau misalnya ada rasa sama Ricis nih, misalnya milih Wilona atau si Ricis? Gak boleh tau. Gak tau. Ini pilihan apa ini? Gak tau, gue yang terbaik aja itu gue. Gue gak tau ke depannya bakal jadi apa. Kita gak bakalan tau loh, sedetik kemudian bakal terjadi apa.